right, all right, all right. Selamat hari Sabtu, guys. Gak mau harus kemana? Mau ketemu Ayumi dulu. Iya, Yumi. Yumi, Yumi, Yumi. Ayumi, Ayumi. Yang baru bangun nih? Ya Ayumi lo. Sama Moktu ya di rumah ya? Ya? Mama Moktu ya di rumah ya? No. Papa mau ke barber lu ya? Bu dipegang tangannya lo. Bu dipegang. Boy nya gede. Bos yang gedag ya. Ajak ya lu nah. Nenek jo. Oke, sekarang seperti biasa mau ke barber dulu. Wih, bawaannya no. Emang ada apa sekarang? Kok bawa gini? Ini nggak bisa, nggak boleh ditiru nih ya. Ini ntar mau, ini dari dagangnya bawa plastik udah nggak boleh lagi. Ini harus dipakein tas. Tas adalah tas, tas belanjaan gitu. Karena udah nggak boleh pakai plastik. Nanti barang-barangnya dipakein tas belanjaan kayak gini tuh biar bagus. Ini mau dibawa kemana? Barber. Barber? Bawa motor Vespa aja. Ini dia bawa. Ini dia bawa. Oke, kita berangkat dulu bro, berangkat. Oke bro, sekarang kita mau berangkat dulu. Kita mau ke barber. Pangkat barber shop cabang Pembangan 4 dari Kiranan dan OTW bro. OTW, 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 OTW. Wah, udah nyampe bro. Panas juga hari ini. Halo mas. Apa kabar? Baik. Baik. Muah gele jiji. Si Sam tidur di sana kemarin di mes berarti. Iya. Dia telepon tadi dia enggak ngangkat, mungkin lagi tidur mungkin dia. Ini bagus ya, oke GoPro taruh di mana ya bisa. Sudah saya nelpon gini mas tadi untuk nanyain Sendri. Oh. Dia minta libur, saya nggak kasih soalnya Windu libur dia. Kenapa Sendri libur? Hah? Masih mata nanti. Black Marley. Nice. Yang gini aja dimakan terus. Ini bisa menurunkan berat badan enggak? Iya. Iya kan? Makan. Mas pengen gendut, gendutin badan apa ngurusin badan? Nyari pasnya, idealnya. Tapi dia nggak kurus, nggak gendut juga. Pas namanya badan. Asik, asik gitu, nge-gym. Nggak jadi bikin gini, nggak jadi bikin apa? Dumbbell dari semen. Itu dah bikin. Ini namanya bawang hitam. Apa sih? Oh, bawang hitam. Aslinya bawang ini memang hitam atau gara-gara dia dibakar jadi hitam. Tapi aslinya merah berarti. Ya bawang-bawangnya kita biasa. Merah sih. Ya bawang itu udah bawang biasa. Kayak itu. Cuman difragmentasi jadinya bawangnya hitam. Nih, ini katanya enak. Duh, kan paling pertama lagi menurunkan berat badan. Paling pertama pantesan kurus. Apa? Ya menurunkan hipertensi juga. Yang kedua mengencirkan darah. Bagus nih. Tapi ini cuman ada di Jawa aja ya. Oh di Bali ada juga.
itu kan kaleng-kaleng. Aim masih ada tamu dia, dan ada tamu dua berarti. Ramai juga di depan. Tako ya? Iya, pernah buka ya. Jarang guys. Baik, kita permainannya no ngeri. Binomo? Iya. Udah lah mas, belajar dari pengalaman kemana aja mas? Gak langsung pasang uang dulu. Masuk uang dulu. Nih, binomo. Binomo tuh apa? Saham ya? Iya, kena saham trading. Banyak-banyak kok, banyak yang punya channel di YouTube. Orang-orang yang punya channel YouTube juga memasarkan binomo. Cuman saya nggak ngerti gini ya, permainannya kayak gimana. Untung rugi pasti ada, tapi yang tak lihat kemarin sih ada ya banyak ruginya sih. Kayaknya saya kira malah main feeling-feelingan kayak gini. Bukanlah bos, kita main baca candle. Candle itu apa? Ini ada candle lilin. Candle terus ada indikator. Kalau di sini ada indikatornya. Ini lilin ini. Terus ini indikator, aligator, Bollinger, Parabolin. Itu enggak dibohong-bohongin mas? Enggak dibohong-bohongin kira-kira? Permainan itu istilahnya lah ya, biar kita jatuhnya kalah aja. Enggak sih. Enggak ya? Cuma pasar kan bisa berubah. Cepet lah. Tapi memang sih ada tak lihat. Pokoknya ada yang punya channel YouTube juga bikin channel tentang binomo. Terus dia udah menang berapa miliar gitu ya. Apa itu jangan-jangan anak buahnya dari binomo? Enggak ya? Enggak sih kayaknya. Langganan salon. Langganan Papa Arab. Itu bule. Jepang. Jepang? Entah. Tapi dia pegang piring gini. Tapi dia bisa bahasa Indonesia. Buang aja. Pertama. Iya, masnya mana? Nevidan. Mas Aldi. Salam. Mas Aldi mah yang simpanan itu loh. Cipang. Oh, ini ya, ya, ya. Oh iya. Ini langganan pertama salon dulu. Iya, jadi yang ngerias anaknya itu Mas Aldi, Bang Aldi. Aldi ya benar namanya? Aldi. Ah, Aldi ini benar namanya. Iya itu Ip. Yang ngerintis ini kan dia juga ngerintis salon dulu. Habis dari mana kok? Oh. Itu langganan kamu Im? Enggak, baru pertama kali. Oh, itu langganan pertama salon. Dia apa tuh namanya? Dulu diriasin sama Mas Aldi. Langganan sih itu. Udah pernah ke sini sebelumnya ya? Iya. Say hi dulu, Im. Mau kemana kamu tanggal 18 ya? Mau operasi. Operasi? Ya, apa nak bintitan tuh? Kalau semakin lama nggak keluar nanahnya tuh membeku dia. Emang kamu kenapa? Di mana? Ini loh. Nggak ada kelihatan? Ini mbak. Ini ngomongin bin apa sih? Bin apa tadi? Bintitan. Ini satu kan? Di mata. Satu di sini kan? Ya. Yang di atasnya lagi. Oh, kalau kamu merasa kayak lama. Apa namanya bintilan? Aku dulu itu ya kayak begitu, tak kasih lagi, tak taruh tuh makin matangnya tuh keluar deh dia. Palsu kadang-kadang kalau dulu aku kan ada matanya tuh. Ada yang sakit bintilan lagi nih. Ada matanya. Tuh ribut. Ini pasien-pasien bintilan. Kalau misalnya dulu-dulu tuh kalau mata itu ada gininya katanya sering apa namanya? Sering ngintipin orang mandi gitu katanya. Untung saya nggak pernah kan. Artinya saya nggak pernah ngintipin orang mandi gitu loh. Iya orang mandi. Hari Sabtu ntar saya mau.
mau nganter mamanya Tiara dulu. Ntar mau nyari pakaian lah. Soalnya baju-baju saya udah gini, udah kusam-kusam semua. Jadi mau tak ganti, mau beli yang baru lagi. Ntar lah berdua. Tiara dan Ayumi nggak ikut karena dia di rumah. Ya saya cuma berdua aja ke sana. Ini masih di salon. Untuk kalian yang mau ke salon, bisa langsung ketik aja di Google Maps Miss Salon and Spa. Sampingnya ini simpulnya bisa pakai salon shop. Coba aja, air rambut yang tidak habis mau. Gini loh, emang bintitanmu itu buat sakit mata? Dia kadang-kadang sakit. Kalau udah mataku kecapean. Kalau soalnya kalau gini nggak kelihatan, aku nggak tahu. Kalau cuma untuk ngilangin biar nggak kelihatan, mending jangan dioperasi. Soalnya emang nggak kelihatan itu. Cuman sakit soalnya kadang-kadang. Kalau udah ini tuh kadang sakit kayak waktu ini tuh udah buka sampai bengkak, benar-benar nggak bisa buka mata itu udah. Kok nggak tahu aku nggak gini, nggak tahu soal bintitan namanya. Bintitan. Ada yang tahu bintitan apa? Bintitan tuh kayak ada benjolan di matanya dia tadi. Kayak gitulah. Dan sekarang si Aim rencananya mau operasi. Cuman kalau ada yang tahu obatnya tanpa operasi, kasih tahu di bawah. Kasih tahu di komen. Supaya bisa bantu teman kita ini. Oke. Cuma Samad masih motong dari sana. Masih motong bule kalau nggak salah tadi. Guys ya, balik lu ya guys ya. Siap. Aku Im. Dadah lu Im. Oke bro, sekarang saya mau gini dulu, mau nyari barang dulu. Sama kalian mau nyari pakaian. Ini sama mama ya Tiara. Kita naik motor sekarang panas-panasan guys. Kalau saya sih udah biasa panas-panasan. Ini kalau mama ya Tiara, enggak berani lah. Itu ya kos kaki, pakai kos kaki tuh, lihat tuh. Berani lah dia. Oke, luncur bro. Nah, sebelum berangkat mau makan dulu bro. Soalnya belum makan. Nah, mau makan dulu. Pesan apa? Hah? Paha ya? Udah? Paha dua ya? Mantap. Mantap. Mantap pasti. Wah, sudah datang guys. Mantap nih. Ikan bakar. Siapa? Makan dulu bro. Mantap. Sesik. Lanjutkan perjalanan lagi bro. Kok gak bisa? Duduk. Bawa air. Oke, berangkat dulu bro. Oke bro, udah nyampe sini. Mau belanja dulu. Itu nggak aku kunci ketangnya, nak. Gara-gara terlalu tinggi, jongkrak ya. Nggak apa kayaknya. Sekarang kita ada di mall. Mall apa nih? Mall Matahari. Mau ntar mamanya Tiara dulu. Oke. Cuki-cuki, cuki-cuki. Sudah dapat belanja dan sekarang akhirnya kita harus pulang. Cuman sebentar aja di sini bro. Iya sebentar. Gak jadi langsung pulang guys. Ini masih nganter mama Tiara jadinya. Tiara udah tambah tinggi soalnya jadi harus dibeliin rok yang lebih panjang. Ayumi gak dibeliin. Itu lah keduanya bagus. Ini enggak usah ya. Beli aja. Nih. Ini enggak.
itu nak jangan nak kurang tuh. Lucu kok nih. Ya beli nak. 1, 2, 3. Ini nggak? Beli aja. Bagus nih kayak ini. Tuh bagus tuh. Yang pink tuh cocok Tiara, yang biru tuh Ayumi cocok warna gitu-gitu loh. Ya enggak, ini enggak itu. Beli dah. Gede nih enggak cukup Ayumi. Enggak, Tiara aja suruh pakai dulu. Nih. Enggak. Oke bro, udah selesai untuk belanja. Sekarang tinggal nunggu mama Tiara bayar aja. Setelah itu nggak tahu nih mau kemana lagi. Ntar dulu. Oh ini dia. Itu jual apa belinya tuh ya? Jual kupon gitu kayaknya. Mau nggak nyoba? Kupon apa aja dia punya tuh? Coba dia. Cek dulu lagi. Tadi yang dapat tuh cuman Tiara aja berarti bajunya. Kalau si Ayumi belum. Bagus kok nih. Mana? Oke bro, kita udah selesai belanja dan sekarang KM mau langsung pulang. Langsung pulang dulu. Setelah itu nggak tahu kemana. Oke, saya mau pulang dulu bro.